lagi apa? Kami daripada pihak UMK, daripada pihak UMK Jeli, ingin menemuduga Encik Akram sebagai manager dekat Al-Katira Restoran. So saya haraplah Encik Akram akan bekerjasamalah dengan kita orang untuk menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan kos kami lah, iaitu usahawan. Okey, saya perkenalkan diri, nama saya Husna. Nama saya Nasruddin. Okey, saya Nopan. Saya Shalda. Saya Fitria. Saya Husna. Saya Dahlian. So, dekat sini kami satu grup ingin menemuduga Cik Akram lah. Okay. Kami start dengan presenter pertama lah daripada Nopan. Ketua kumpulan kami. Okey, bahagian ni adalah usahawan sebelum memulakan usaha. Maksudnya dari sini, apakah latar belakang pendidikan Cik Akram? Cik Akram. Latar belakang sekolah mana masa dulu? Seperti yang macam nama penuh. Okey, nama Muhammad Afiq Akram. Boleh panggil Cik Akram. Boleh panggil Afiq, tak salah. So, apa tadi pengalaman apa? Latar belakang study. Study. Dulu SPM saya sekolah di Perak, SMK Pangkalan TRM. And then dapat sambung belajar di diploma apa? Politeknik Menimau Melaka. Diploma dalam jurusan Hotel Management. Hotel Catering lah, dulu Hotel Catering, sekarang Hotel Management. And then praktikal intern di Hotel Circle Riverview Melaka. Kenal? Macam mana dengar? Hotel Circle Riverview Melaka. Betul kat tengah bandar Melaka. Dekat mana? Dekat UATM. Dengan kapok Dong UATM. And then habis study, saya bekerja di hotel tu selama 8 bulan. Habis pada intern lah, kerja di selama bulan. And then buat pilihan nak balik ke Kelantan lah. Balik ke Kelantan, so dapat kerja sini. Akan kerja di restoran. Bermula daripada waiter, and then ke bar, and sampai sekarang assistant manager. Idola sapor dalam bisnes lagi dalam stress. Ada cukup. Sampai. Macam tengok seorang macam inspirasi. Ya. Kalau ikut saya, kalau start bekerja sini, saya tengok bosnya. Bosnya Haji Salim. Haji Salim. Sebab kalau tengokkan dia ni, dia kecil je. Dia kecil. Tuan dia kecil. Tapi pemikiran dia besar. Besar macam mana? Dia boleh buka kopi, dia boleh buka restoran nasi Arab. Costing tinggi nasi Arab. And then ni hotel. Hotel sendiri perfume. Perfume Arabic Oud depan ya. Arabic Oud. Ada bookstore. Sekarang minit. Tapi dia minit tu hanya sekadar share lah. And then bubble semua ni. Dan satu lagi ditunjuk kopi sama tu. Bukan pada buka ke restoran dikit eh. Insya-Allah. Kalau tak ada rezeki dia lah. Tak langsungnya sebelum ni, sebelum jadi manager sini, pernah berkecimpung dalam membuat usahawan atau jual sesuatu ke? Pernah. Masa nak dapat kerja kat sini tu, saya menganggur 8 bulan menganggur. Saya buat bisnes. Saya jual macam-macam tudung. Masa tu saya ada tudung bawah Saudi Arabia, tak silap. Bawah Saudi Arabia yang bumbung pilihan. So, saya buat bisnes bawah Saudi Arabia. Okay. Saya buat makanan lah. Buat coklat more sikit. Buat semua. Buat sendiri. Buat study hotel. Dia ajar lah. Kitchen operation, bakery, pastry. Semua tu dia ajar. Itu untuk saya punya bahagian. Macam saya tanya Cik Akram,
macam mana Cik Akram boleh terdetik untuk jadi seorang usahawan, dan adakah Cik Akram ni daripada background family yang berkecimpung dalam usahawan? Betul. Saya tak ada pun background dari mana-mana di usahawan. Cuma ni masa saya study, saya ada satu subjek entrepreneur. Entrepreneurship. Sama kan? Entrepreneurship. Tu dia ajar macam mana buat apa ni? Untuk berniaga, buat bisnes di step by step, macam mana nak kira costing apa semua tu. Saya tak nampak, saya tak nampak benda tu. Lepas tu bila saya kerja sini, saya tengok sendiri yang Haji Salim, operation manager sini, buat macam mana nak kira costing apa semua tu. So benda tu apa? Bila dah ada minat, cuba cari satu point. Contoh macam Haji Salim je buat restoran, kafe je buat apa tu, hospitality. Uh-huh. Dia buat hospitality. Cari satu point. Kalau nak buat pertanian, cari satu point untuk pertanian. Macam-macam jenis ni lah. Kata apa? Bidang pertanian. Tengoklah macam mana. Macam sini ada nenas. Sebelum ni hospitality. Lepas tu buat pertanian, dia ada nenas. Okay, dia ada mushroom. Dia ada ikan kelah. Ikan kelah. Tapi tu buat sini. Sini dah. Dia ada kebun dia sendiri. Itulah. Dan satu lagi apa? Ternak kambing. Banyak. Situlah bila kita dah dapat satu, cuba kita kembangkan. Mulus betul-betul kita kembangkan. Jadi ke pertanian, peternakan. Daripada food and beverage kepada pertanian. Kemana macam restoran ni dah buka lama ke macam buka mana? Lama, buka 2016. Lima belas. Maksud tu nasi Arab kat sini lah popular. Orang kerja sekarang banyak. Bila dah banyak jadi bersaing. Bila dah bersaing, maksudlah kita kena cari, kena keluar lah. Kena keluar. Tak boleh nak terlalu sini jadi spot ke sini sebagainya. So kena kembang. Betul saya punya soalan yang kedua. Macam apakah faktor ataupun sebab Tuan Akram sendiri memulakan perniagaan, dan apakah matlamat dalam bidang ni sendiri, perniagaan ni? Macam apakah faktor Tuan Akram memulakan perniagaan ni? Ini bekerja di sini lah. Dan apakah matlamat matlamat Tuan Akram sendiri untuk apa, untuk kembangkan ke ataupun apa? Itu macam saya ada keinginan nak buka restoran sendiri lah. Dengan apa yang saya belajar, tentulah saya akan teruskan lah. So, saya ada keinginan nak buat restoran sendiri, kafe sendiri. So, bila saya masuk sini, saya dapat Tuan Haji Salim ni, kan dia banyak kan? Dia banyak. Saya boleh belajar satu-satu macam mana dia buka macam ni. Macam mana dia jual kain, daripada jual kain ke F&B. Dulu jual kain ni, jual kapek. Jeka. Dulu dia sendiri, Salim Aziz. Textile sendiri. Jadi daripada kapek, macam ni boleh buka F&B macam tu lah. Kita belajar, kita tengok macam mana dia buat. Macam mana dia, kita study dengan dia. Kita tengok macam mana dia buat posting. Macam mana dia, pemikiran dia tu. Pemikiran dia luas lah. Luas. Okay, itu saja buat saya. Syaza. Soalan saya, rangkaian yang tersedia untuk nak promosikan untuk orang kenal lah, restoran Akadir. Marketing media sosial. Rangkaian yang ada lah. Untuk masa ini, kita ada media sosial kita sendiri. So, TikTok tak ada lah. Setakat yang ada ni Facebook, Instagram, Kofi ada TikTok, WhatsApp. Macam Kofi ada TikTok. Macam hotel tak ada lagi. Untuk restoran tak ada lagi belum. Untuk Kofi ni, sebab Kofi ni dia ikut trend. Kita ikut trend. Dia pun kafe ni tu, kafe. Orang tahu dulu panggil hipster. Panggil hipster. All my friends are toxic, all ambition is so. So dia kena ikut trend lah. Setakat ni untuk restoran kita ada Facebook, Instagram dia. Nama website. Kalau Facebook Akatiri Restoran. Akatiri Restoran. Untuk Instagram pun Akatiri.restoran. Website kot. Jangan website.
soalan seterusnya. Sumber nak mulakan perniagaan, masa nak mulakan perniagaan tu, sumber macam dari sumber kewangan tu, dari mana? Contohlah sumber. Daripada Salim juga, daripada Salim Aziz Desai, dia buat di sini, partnership dengan family, buka booster, and then buka FMC. Macam ni, kalau mereka ikut Salim Aziz, untuk restoran ni, dekat Katiri ni, dia bermula daripada dulu dia punya perniagaan tekstil. Bapa dia kan, buat perniagaan tekstil, kain, kapet semua. So daripada situ, hasil daripada situ, so dia buka, dia buka lah untuk restoran. Untuk mula, dia buat family business tu. Dia macam ni, dia jual kapet tu, dia jual kapet naik motor ni dulu. So dia buka gudang sendiri. Tekstil ni. Bila dia dapat hasil daripada dua kapet ni tu, dia buka Salih Aziz Tekstil tu. Dan hasil daripada Salih Aziz Tekstil tu, dia buka buat restoran. Hasil daripada restoran, dia buka kopi. Hasil daripada kopi ni restoran, dia buka hotel. Barulah dengan bisnes-bisnes family dia. Macam sini dulu, Belna, butik. Zendra, butik baju Melayu. Sekarang dia di barbershop. Bisnes juga, family dia juga. Bubble shop ni ada ipar dia juga, tak silap. Kalau yang ni sekarang ni ada depan ni bukan tepi hotel ni, JD Azimia ni. Dia pusat cantikan macam London Wood Management tu. Jadi mesin tu macam tu, dia pada hasil-hasil tu. Step by step. Dia kembangkan lah. Dia kembangkan daripada restoran, dia pergi ke kopi. Daripada restoran ke kopi, ke hotel. Dari tiga-tiga, dia buka lah Ulina, Zendra. Daripada Jacob sendiri pun dia pun buka di Tunjung kan, latest. Dia sekarang buka Tafis. Dia dulu lagi Tafis. Tafis. Daripada Tafis tu juga hasilnya. Terus dia masuk diorang apa semua. Dia buka buku Tafis sendiri. Mahat Tafis. Mahat Tafis kat Katiri. Katiri dekat Kelantan. Dia yang saya Islam. Oh, okey. Saya tanya Cik Akram lah. Ulang ke? Okay. Saya tanya lah Cik Akram, sejauh mana lah macam efek untuk bisnes ni kan? Macam kita nak handle customer, kita nak handle event-event, macam mana? Sebab kan daripada pengalaman kita kan, kita tengok efek dia, kita sendiri as a manager, kita tahu nak handle macam mana. So setiap event tu dia berbeza untuk handle customer tu, kawalan perniagaan lah macam. Apa jawapan Cik Akram tu? Untuk bahagian tu handle customer lah, lebih fokus. Untuk handle customer ni, kalau pergi ke event lah, event lah senang. Sebab kalau customer walk in ni biasa, kalau event lah senang. Jadi kalau customer untuk event ni, kita ada ataupun menu package. Sebab kita ada buat casting kita sendiri. So tengok kepada macam ada customer nak 20 orang nak buat event tapi nak guna dewan. Kita tengok macam mana pula penggunaan dewan tu. Macam dewan kita max 400 pack. Kalau untuk 20 orang tu berapa persen? Daripada situ kita kena tengok balik. Macam kita di sini, kita ada tempat bersila, kita ada meja biasa, kita ada seminar room. Dia kata permintaan customer tu macam mana? Permintaan customer tu macam mana? So dalam untuk sisi Cik Akram sendiri lah kan, macam mana untuk kita handle, contohlah okay, maksimum kapasiti 400 satu hall. Okay, so bila permintaan lebih daripada 400, permintaan untuk kita punya bisnes, untuk kita jaga nama baik bisnes kita apa semua, macam mana untuk handle? Kalau untuk tu, contoh lebih daripada kapasiti dewan tu, kita punya seminar tak jauh belakang daripada dewan tu. Kita buka semua, kita buka selagi apa yang ada di restoran ni, kita buka. Kalau perlu pakai 2 floor, kita buka 2 floor. Okay. Kalau anda kata 1000 pack.